Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Sabtu siang melakukan penggerebekan narkoba di dalam kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu persatu rumah yang disinyalir kerap dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba disisir petugas. Bahkan petugas mendobrak paksa pintu rumah yang terkunci rapat untuk bisa masuk ke dalam. Dalam penggeledahan di dalam rumah, petugas mendapati banyak senjata tajam yang tersimpan di dalam tas dan lemari pakaian. Tak hanya senjata tajam, petugas yang menyebar di beberapa titik di lokasi juga menyita narkoba jenis ganja dan sabu, serta sejumlah orang yang disinyalir tengah asik mengkonsumsi narkoba. Semua barang bukti dan orang yang diamankan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk pengembangan lebih lanjut. Thank you.